Pendeta Sri Yuliana dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dan sehari-hari saya membidangi untuk bidang keesaan dan pembaharuan gereja di PGI. Dan sejauh ini kami tetap setia untuk mendampingi dan mengadvokasi teman-teman saudara-saudara kita yang mengalami persoalan di mana mereka tidak bisa mendapatkan tempat mereka beribadah, tidak hanya di antara gereja-gereja, tapi juga lintas agama dan juga lintas iman. Jadi selama ini PGI mendampingi sampai sejauh ranah hukum, pendampingan secara hukum dengan tim advokasi dari PGI. Dan kami berusaha untuk memperjuangkan mereka sesuai dengan visi dan misi PGI, di mana ada 4 isu yang saat ini sedang diperjuangkan oleh PGI, yaitu yang pertama soal ketidakadilan dan juga kerusakan lingkungan, radikalisme, dan juga kemiskinan. Jadi ada 4 hal itu yang kami sedang perjuangkan. Jadi sejauh ini kami dari sejak awal sudah bersama-sama dengan GKI Yasmin dan juga HKBP Philadelphia, dan kami berusaha untuk tetap mendampingi sampai ke saat ini, sampai memperjuangkan mereka di tingkat konstitusi yang tertinggi. Problemnya adalah ada di intern, sebenarnya sejauh ini sih ada di intern. Ya, tidak bisa teruskan karena ini sudah masuk ke ranah intern ya. Jadi soal membuat mereka bisa duduk bersama itu masih tetap kami akan jalankan.